Pemirsa, menyikapi dampak wabah COVID-19, pemerintah melalui Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, dan BBWS Citarum memprioritaskan kegiatan padat karya yang memberdayakan masyarakat banyak. Kegiatan tersebut berupa perbaikan sistem irigasi di 550 lokasi pada 8 kabupaten kota yang berada di kawasan bantaran Sungai Citarum. Wabah COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Banyak masyarakat, terutama yang bekerja di bidang industri, perdagangan, dan menjadi TKI terkena dampaknya. Untuk mengatasinya, pemerintah melalui Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, dan BBWS memprioritaskan kegiatan padat karya yang memberdayakan masyarakat banyak di kawasan bantaran Sungai Citarum, sehingga mereka yang kehilangan penghasilan bisa berpartisipasi. Kepala BBWS Citarum, Anang Muhlis, mengatakan anggaran untuk kegiatan yang berfokus pada sistem irigasi tersebut mencapai Rp45 miliar untuk 550 lokasi yang tersebar di 8 kabupaten dalam 3 tahap. Dan pelaksanaan dari 550 lokasi ini, tahap 1 sebesar 153 lokasi yang sudah kita laksanakan dan selesai pada bulan Juli 2020. Selanjutnya tahap 2 110 lokasi yang sudah selesai dilaksanakan pada bulan September 2020, dan tahap 3 sebanyak 287 lokasi yang selesai dilaksanakan insya Allah pada bulan Oktober 2020 ini. Program padat karya tersebut menyerap 7.769 orang tenaga kerja. Upah tukang bervariatif sesuai standar masing-masing daerah antara Rp78.000 sampai Rp170.000, sedangkan pekerja Rp62.000 sampai Rp138.000 per hari dengan waktu kerja selama 70 hari. Program padat karya tersebut rata-rata dilakukan di saluran tersier, yaitu saluran irigasi terkecil yang ruas-ruasnya panjang sehingga tingkat kehilangan air menjadi minimal. Budi Hartati, Bandung TV.